Bengkel sepeda motor milik Parjo, 42 tahun, di Labuh Dalam, Nagari Pangian, Kecamatan Lintobuo, Kabupaten Tanah Datar, terbakar sekitar pukul 16.30 Kamis sore. Warga yang mengetahui kejadian langsung berupaya mengeluarkan barang-barang dari dalam bengkel. Sebuah mobil dan sebuah motor berhasil dikeluarkan sebelum api membesar. Tidak adanya sumber air di sekitar lokasi membuat warga tak dapat berbuat banyak. Warga hanya berharap mobil pemadam kebakaran yang jauh dari kota Batu Sangkar dapat dengan cepat datang ke lokasi. Dugaan sementara api berasal dari api mesin las yang tak sempurna padam dan kembali menyala saat bengkel ditinggal pemilik. Sebanyak 4 unit mobil pemadam kebakaran diturunkan ke lokasi kejadian. Namun mobil damkar dari ibu kota kabupaten dan bantuan dari daerah tetangga datang setengah jam kemudian di saat api hampir padam. Kerugian akibat kejadian ini ditaksir mencapai 150 juta rupiah. Sementara penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan polisi. Oh, lagi malas. Ya, tak sampai 5 menit ke situ dah. Sampai bau. Bengkel kebakar. Serius serang eril ya. Jadi api on deh. Ibu sakit nampak asok air. Dari Tanah Datar, Wahyu Sukumbang, iNews melaporkan.